Berbagai langkah pencegahan penularan virus corona atau COVID-19 terus dilakukan secara maksimal oleh pemerintah Aceh di semua lini. Salah satunya dimulai dari lingkungan kantor gubernur Aceh sendiri. Beberapa upaya pencegahan itu antara lain dengan mengucapkan salam tanpa bersalaman, dilanjutkan melakukan pengecekan suhu tubuh aparatur atau tamu dengan termogan oleh petugas bagi siapapun yang memasuki lingkungan sekretariat daerah Aceh ini. Kemudian, diharuskan mencuci tangan pakai sabun di wastafel-wastafel yang sudah disediakan di setiap sudut ruangan, terutama sekali di lobi pintu depan, serta juga disediakan hand sanitizer di setiap sudut ruangan. Upaya pencegahan yang diterapkan di lingkungan kantor Gubernur Aceh itu diharapkan dapat diikuti oleh seluruh kantor dan instansi lainnya di Aceh. Dengan demikian, upaya kita bersama untuk memutuskan mata rantai penularan virus corona dapat maksimal. Teruslah berusaha dan berdoa untuk Aceh tercinta ini.